Right guys, so kembali lagi bersama gue Chandra. Hari ini kita akan bermain game horror lagi yang berjudul Clap Clap. Dimana ceritanya adalah kita mendapat sebuah pekerjaan di rumah yang udah sangat canggih pada zamannya. Saking canggihnya, buat nyalain sama matiin lampunya cukup tepuk tangan aja cuy. So ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mainin. Let's go! Here we go. Oktober tanggal 8, 1984. Aku melihat sebuah iklan tentang pekerjaan rumah. Karena aku lagi gembel, aku memutuskan untuk mendaftar ya. Mau gak mau ya coy ya, lagi kagak ada duit, pekerjaan apa aja kita ambil. Bentar nih, grafiknya kok burik bener coy. Oke, kayaknya emang kayak gini deh grafiknya ya. Right, find Maxim House. Kita harus mencari rumah yang bernama Maxim. Halo, apakah lu Maxim coy? Kamu tahu gak di mana rumahnya Maxim? Om, rumah siapa yang kamu cari? Aku mencari rumah Maxim coy ya. Oke, di mana rumahnya si Maxim coy? Maxim Home, sangat menarik. Dia biasa memintaku untuk mengawasi rumahnya. Oke, namanya adalah Marco Botowski. Oke, senang berkenalan denganmu. Jadi di mana rumahnya? Kelamaan banyak ngomong deh tadi lu ya. Di rumah dia di kiri sini, di tengah rumahnya Savo, dan abis itu rumahnya Maxim. Oke, thank you ya. Udah yuk kita berangkat yuk. Nah, jadi si Marco ini baru masang yang namanya Home Automation System ya cuy ya. Karena pada zamannya belum ada rumah-rumah canggih kayak gini coy nih. Contohnya kayak misalnya rumahnya bisa nyalain lampu sendiri. Pokoknya rumahnya udah ibaratnya kita sebut rumah pinter ya cuy ya. Terus kayak rumahnya bisa mendeteksi temperatur gitu coy. Well, I hope you enjoy setting it up. Kita berangkat ya coy ya. Dari tadi udah kelamaan ngomong sama dia nih ya. Ini berarti mereka nih orang-orang kaya coy. Bayangin tahun 80-an rumahnya udah pada canggih-canggih bener ya coy ya. Gua aja di tahun 2024 aja gak punya begini ini. Lampu kagak bakal mati nih kalau gua tepok begini coy. Ya udahlah, langsung aja kita masuk ke rumahnya. Secanggih apa coy? Gua pernah... Oh! Dikunci, cok. Ya elah, rumah canggih-canggih masih pakai kunci. Sekarang udah ada teknologi namanya pakai pin, ya. Tinggal masukin pin langsung kebuka pintunya, coy. Oke. Sekarang kita harus mencari kuncinya di backyard ya. Oke, yuk kita ke belakang dulu ya. Emang kaya sih rumahnya sih gede, coy. Ada backyardnya begini sih. Pada zamannya sih gokil, coy. Oke, dia bilang dia taruhnya di flower pot kuncinya. Ah, ini dia. Oke. Kita lihat, bisa masuk dari belakang? Oh, nggak bisa guys ya. Tetap masuknya dari depan ya cuy ya. Sekilas sih rumahnya sih terlihat sangat nyaman, comfortable, dan tidak mengerikan ya. Tapi kita tidak tahu nih dalamnya nih seperti apa ya nih ya. Kita lihat dulu cuy dalamnya. Let's go. Let's go in, baby. Mohon maaf, ini gelap banget. Oke, oh ya, ini pintu yang mendeteksi kalau misalnya ada keberadaan orang dia nyala sendiri ya coy ya, gila. Ini benar-benar rumah yang sudah sangat pintar ya coy ya, kalah Jerome Pauline pinternya ya coy ya. Oke, baca tulisan yang ada di kulkas. Emang ada tulisan di kulkas? Hai, terima kasih telah mengurus rumah ini. Tolong untuk mengecek mailbox, kasih air tanaman, dan buang sampah. Oh, gampang juga ya, coy ya. Pencet Q untuk menyalakan lampu yang ada di ruangan. Ketika kamu selesai, ada makanan di dapur. Oke, ternyata nggak sulit-sulit banget ya, coy ya. Coba. What? Sangat canggih sekali ya rumahnya ya guys ya. Oke, kita harus mengeksplor semua ruangan. Total ruangan di sini ada 6. Oh, di sini ada yang dikunci dan ada tulisan jangan masuk. Anjing creepy banget, cok. Oke. Clap. Anjay, canggih banget, coy. Ini ruangan apa, guys? Kayaknya ini adalah ruangan kerja ya. Coba kita lihat dulu. Ada sebuah foto. Ini grafiknya burik, jadi kagak ketahuan foto apa. Ini bukunya tulisan juga kagak ketahuan ya. Yang pastinya ini kayak ada sekumpulan para pria ya di sini ya. Lihat guys, saking canggihnya pintunya bisa ketutup sendiri ya. Ini bukan canggih, longgar bautnya ya. Oke, clap lagi. Dep, dep. Eh, kok gak nyala? Tap, tap. Ah, oh ini kamar mandinya coy ya. Coba kita lihat kamar mandinya. Apakah ada yang canggih ya? Kayak kamar mandi biasa ya, tempat beraknya juga kayak biasa ya. Oke, satu ruangan terakhir. Ini biasa sih kamar juga sih harusnya sih. Clap, clap. Clap, clap. Ah kan, bener kamar juga cuy ya.
kayaknya ini rumah sepasang keluarga ya guys ya, karena kamarnya ada banyak coy. Gue udah explore 4 ruangan. Coba kita turun ke bawah. Kayaknya di bawah masih ada ruangan juga ya. Harusnya kalau kayak gini nih toilet nih. Sup. Clap clap. Guys, what the f- ah, anjir baru nyala cok. Oh ini kayak garasi gitu ya cuy ya. Oke, di garasi ada satu pintu lagi. Ini pasti pintu menuju ke taman. Nah ya itu dia ya. Satu ruangan lagi kita explore. Here we go. Clap clap. Ah kan bener toilet juga coy. Oke udah, gua deh explore semua ruangan. Terlihat sangat normal ya, tidak ada apa-apa ya. Oke, sekarang waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Yang pertama kita harus mengecek mailbox. Nah ini kalau di orang-orang luar negeri kagak ada pos JNE, JNT begitu. Pakai beginian nih di luar nih coy. Oke, ada tulisan orang menghilang bernama Kemkal Jackson. Terakhir terlihat 23 September 1984 di Salford Park. Menggunakan sweater warna hitam dan topi warna hitam ya. Oke, hah? Oh itu house sitter. Wait. Coy, itu house sitter juga. Sama kayak kita. Cuman bedanya adalah dia menghilang, cok. Wait. Semoga kita gak bernasib sama kayak dia ya guys ya. Semoga aja nih. Semoga nasibnya beda nih coy. Wait. Kenapa jadi creepy begini bro suaranya bro? Gua kagak seneng nih kalau udah ada lagu-lagu begini coy. Grab the watering can from the garage. Oke, kita harus ngambil watering can-nya di garasi. Nah ini dia. Kalau udah kita siram tanaman-tanamannya. Gimana nih siramnya coy? Oh ya ampun, putar dulu cok. Nah ini baru bener nih. Kebalik tumpah dong. Begini, nah baru bener nih guys. Oke, kita siram ya. Biar subur lu ye. Nih, tumbuhan apa nih coy? Oh, bunga matahari cok. Oke, ayo deh lu cepet subur je. Biar gue bisa makan kuaci. kuaci dari bunga matahari kan bener kan? Oh my god, ternyata baru 1/5 dong. Oke, yang kali ini bunga apa nih? Bunga matahari juga nih kayaknya nih ya. Ayo kita siram-siram. Kita siram biar subur. Enak juga ya kerja di luar negeri ya. Nggak repot gitu. Kalau di Indonesia repot coy ya. Ngepel, ngegosok, ngurusin anak kecil. Gajinya juga kagak gede ya. Emang beda cok. Makanya mending kerja di luar negeri aja ya guys ya. Kita lanjut lagi ke tanaman yang ketiga. Itu kok goyang-goyang sendiri guys. Angin kali ya, positif aja angin ya. Apa emang ilusi doang coy? Tapi yang kiri nggak gerak sih guys. Oh gerak juga ya. Angin ya. Angin malam sebutannya coy. Ini jangan tiba-tiba gua balik belakang ada sesuatu nih. Mending gua begini aja deh nyiraminnya ya. Biar kelihatan begitu coy ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ini kalau misalnya ada sesuatu kita tinggal lari aja sih. Soalnya kan kita nih di luar nih. Tinggal manjat aja ke kiri. Kabur anjing. Lagunya itu loh, padahal mah kagak ada apa-apa. Tapi lagunya kayak serem gitu, cocok. Oke, yang terakhir. Abis itu tinggal tugas yang terakhir, kelar. Cepet pulang ya. Nggak lama gitu cuy ya. Sedikit lagi ya. Sekarang tinggal membuang sampah dari dapur ya. Mana sampahnya? Oh ini. Tadi perasaan kayak kagak ada sampah di sini, coy. Berat bener anjing. Buang di mana, cok? Hah? Ada tulang katanya. Hah? Kok bisa ada? Jangan main-main ah. Jangan main-main ah. Jangan main-main. Ah! Monyet lu siapa? Hah? Kamu siapa? Inspektur Ristolino. Federal Investigation Bureau. Aku harus menanyakanmu beberapa pertanyaan. Pertanyaan apa? Katanya ada laporan tentang area ini. Orang yang menghilang, fenomena aneh. Kita sedang melakukan investigasi. Wait. Pak, saya baru kerja di sini, nggak tahu apa-apa, Pak. Dia kayak mencurigai kita gitu loh, guys. Oke, kalau misalnya ada apa-apa, lapor ke saya ya. Oke, inspektur. Baik, hati-hati kamu. Oke. Wah,
ada yang kagak benar nih kompleks sini nih coy. Satpamnya mana nih satpam? Kagak ada satpam di sini kocak. Lagian gua lihat-lihat nih kompleks sepi benar. Nah, mau sabar dulu coy. Oke, sekarang terakhir tinggal mengambil makanan dari kitchen. Where is the food? Oh, 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 oh. Who is that? Is that the food? Check upstairs rooms. Nggak usah dicek, udah kabur apa? Kebiasaan banget kalau ada apa-apa dicak-cek. Hello? Who's there? Jangan main-main lo ya. Wait. Guys, itu kan tadi nempel di pintu nih kausnya do not enter. Kenapa tiba-tiba copot nih? Aku pasti lelah. Iya kayaknya lu lelah deh. Udah gak ada apa-apa ya. Yuk, aku harus mengambil makanan dan pergi tidur. Iya udah gak ada apa-apa. Udah selalu aja. Itu kayaknya tadi cuman angin ya, makanya bisa jatuh gitu ya. Oke, put cereal on bed upstairs. Hah? Kita tidur di sini? Ini kan bukan rumah kita. Kenapa kagak bawa pulang? Kenapa malah tidur sini, kocak? Oke. Lay on the bed? Ini kan rumah orang, lu tidur di rumah orang. Yang benar-benar aja lu. Makan, udah ngambil makanan kagak dimakan. Aduh, ngantuk bener nih kayaknya nih. Kayak kerja kuli gue liat-liat nih, capek bener. Oke. Okay. Kerja cuma bentar doang, udah ngan. Guys. Siapa yang menyalakan TV dan menutup pintu? Sekarang jam 3 pagi. Iya. Yeah. Wait. Get up. How to get up, bro? Oke. Okay. Telusuri apa yang terjadi di sini. TV matiin dulu, listrik bayar mahal, cok. Lo? Anjir. Fix. Ruangan rahasia gak sih ini, cok? Oh, shit. Ternyata ini kamar juga, guys. Dan kamarnya tuh kayak gede banget. Ada dua... Oh, shit. Lu mau main petak? Jangan di sini, Bang. Mau main petak umpet, Bang. Ayo, gua samperin sini. Lu pikir gua takut sama lu? Hah? Rubber ducky. Gua gak takut! Keluar lu sini! Monyet lu! Mane? Lu di mana? Sini! Anjir, kita harus pergi sejauh mungkin guys. Yang penting kita ada di luar, aman ya, aman. What the hell? Rumah yang tadi kita temuin orangnya mengeluarkan darah juga, cok. Ada apa dengan komplek ini, bro? Aku terus berlari sampai aku menemukan kantor polisi terdekat. Ketika investigasi, polisi menemukan badan Marco di rumahnya. Dan Maxim ditemukan di tong sampah di luar rumah. Tetangga mereka, Savo, menghilang. Dan belum ditemukan. Pembunuhan berencana kah? What the... Kasus ini masih belum terpecahkan dan meninggalkan misteri di belakangnya. Dari sekian banyak yang tinggal di komplek itu, cuman 3 bersahabat ini yang dibunuh. Ini maksudnya pembunuhan berencana apa bagaimana, cok? Anjir.